Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Paco. Pekerjaan saya Brigjen E di Subagen Tabanan. Lama saya bekerja di Subagen Tabanan kurang lebih sudah 3 tahun. Terkait dengan masalah yang terjadi kemarin, itu adalah sebuah resiko kami sebagai kurir. Sebagai acuan buat teman-teman kurir di mana saja berada. Dengan itu, dari hati yang paling dalam, saya sudah bisa memaafkan customer tersebut. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari JNE loh, Pak. Lu, bener loh. Bapak nomor Bapak siapa? Ini aerobag, lihat aerobag. Bapak tunggu di sini, saya bilang kan. Ini barang hilang atau gimana? Nah, enggak tahu, Pak. Makanya mau hilang mau tidak, ini barang robeknya seperti ini, Pak ya. Ini lihat. Ini lem-lemannya dari JNE asli, ya. Ini kerobek. Ya, berarti Bapak sudah menuduh kami loh, mencuri. Loh, bukan menuduh Bapak. Loh, bukan menuduh Bapak. Ih. Loh, bukan mencuri, Pak. Wih, bener, Pak. Bapak terlihat JNE parah banget, sumpah. Enggak, saya tersinggung, Pak. Enggak, saya juga lebih tersinggung, Pak. Mau gimana, hey, ini? Bapak, ini barang saya, Pak. Ya, saya tahu, Pak. Tapi pengirimannya dari Bapak. Ya, kok Bapak bilang tersinggung? Saya lebih tersinggung, Pak. Terus mau gimana kita ini asumsinya? Makanya, Bapak diem di sini. Suruh manajernya Bapak ke sini. Saya pulang dulu, saya ngomong. Enggak ada. Bapak pulang-pulang. Gimana maksud Bapak? Gimana caranya, nih? Ya, makanya telepon. Aduh, ya astaga. Bapak telepon. Bapak yang teleponnya. Saya enggak ada ini. Gimana, Bapak? Goblok banget jadi orang. Bawa terus. Telepon sekarang. Goblok ya. JNE sumpah. Sumpah. Enggak, ini bakalan ke media sosial, Pak. Mana-mana, Pak. Beneran. Ke JNE, Pak. Beneran. Parah banget. JNE udah kayak gini ya. Terus mau dibawa pulang lagi. Enggak tahu kapan mau dikirim lagi. Tidak ada tanggung jawabnya sama sekali. Robeknya udah sampai ini juga. Dan enggak ada tanggung jawabnya sama sekali. Dan dibilangnya malah saya menuju JNE mencuri. What the fuck? Tanggung jawab itu barangnya hilang. Loh, enggak. Makanya saya mau tahu ini kenapa bisa sampai seperti ini, Pak? Ya, saya juga enggak tahu, Pak. Nah, makanya. Nah, ini caranya ini. Nah, makanya coba suruh manajernya datang. Ini kenapa bisa seperti ini? Hanya mau. Ya ditelusuri. Masalah ini saja, robek ini. Loh, iyalah, Pak, kalau robek kayak gini, aduh. Pak, ini barang frigil loh, Pak. Begini, Pak. Pak, lihat ya. Dengar. Bapak, ini frigil loh, Pak. Nih. Ya, saya tahu. Pak. Ini frigil, Pak. Kalau robek ini, Pak, mendingan kita... Enggak. Ini barang frigil, Pak. Barang frigil. Barang pecah belah. Kalau enggak ada ini, enggak masalah, Pak. SOP Bapak berarti tidak dipenuhi, Pak. Bapak bisa SOP enggak? Tahu SOP enggak, Pak? Saya enggak paham itu, Pak. Nah, yaudah, makanya. Sekarang telepon orang yang paham sama ini, Pak. Telepon manajernya suruh kesini. Ini enggak selesai-selesai kok. Loh, begini, Pak. Selesai, Pak. Makanya telepon manajernya sekarang suruh sini. Enggak, bukan masalah ini, Pak. Ini frigil, Pak, ya. Sekarang satu ya. Frigil, Pak. Oke? Barang ini frigil. Tahu arti frigil? Enggak tahu. Telepon makanya manajernya suruh kesini. Biar tahu dia apa namanya frigil. Biar Bapak juga dikasih tahu. Kalau begitu saya pulang jalan kaki aja. Terserah, Pak. Bebas kok. Bye-bye. Enggak apa-apa kok. Ya sama, Pak. Bapak juga enggak ngerti saya dong. Kita kan tidak sengaja, Pak. Loh, masalah tidak sengaja atau tidak sengaja, itu masalah lain, Pak. Ya, saya juga tahu, semua orang juga nggak ada yang bisa sengaja. Masa disengaja? Kita juga nggak ada yang tahu, Pak. Ini masalah sengaja atau tidak sengaja juga kita nggak ada yang tahu. Bapak sendiri juga nggak tahu kalau ini sengaja atau tidak sengaja. Yang masalah beratnya ini apa, Pak? Loh, masalah beratnya ini ya, ini sudah ditempel, rusak. Ini, Pak, pengiriman barang ini jauh. Loh, mau jauh dari Amerika juga, Pak. Saya juga sering bayar, Pak. Masalah jauh itu nggak ada masalah, Pak. Satu lagi, ini barang pecah belah. Robek ini, Pak. Gimana ini? Ya nggak sengajanya itu kayak gimana, Pak? Nah, masa kita mau sengaja robek ini kayak begini? Ya mana tahu, Pak. Siapa tahu? Ada orang jahil, Pak.
kita ini Pak kurir. No. Ini, dengar Pak. Bukan Bapak ya. Bukan Bapak. Enggak tahu ini siapa Pak. Yang jelas Bapak, ya. Kita tahu, tidak ya. Tahu ini kita ya. Siapa yang robek ini. Nah, makanya cari tahu, Pak. Nah, makanya cari tahu, Pak. Eh, Ayah. Bawa balik kepala operasionalnya ke sini. Saya sudah telepon. Ya. Makanya hati-hati berbicara, hati-hati ya. Memberikan penjelasan Pak. Seperti itu. Gimana kita ini? Aduh, mau enggak jawab juga gimana ini? Sebelum ini saya minta tanda tangannya apa, minta keterangannya apa biar enggak lagi seperti ini. Makanya sebelum taruh barang itu ke sana, Bapak sebelum kirim ya, Pak, lihat. Bapak tanya. Kok ini bisa robek? Macam mana ini bisa robek, Pak? Sebelum Bapak ke customer. Kalau Bapak sudah tahu, apalagi ini frigil. Bapak tanya dulu sama operasional sana. Operasional mana? Loh, nggak tahu Bapak terima barang ini dari mana, Pak? Operasional di mana, di sana? Loh, nggak tahu Bapak terima barang ini dari mana, sekarang saya tanya, Pak. Kalau barang begini, Pak, kita lihat alamat di mana. No. Bapak lihat ini dulu dong, Pak. Iya. Bapak ya, sebagai petugas pengiriman, ya. Harusnya Bapak mengecek. Berarti bahwa kardus ini bagus, ya. Kalau kardus ini tidak bagus, Bapak tanya dulu. Berarti kembali lagi paketnya ke sana. Loh, enggak, Bapak tanya dulu sama orangnya yang menerima paket ini. Iya. Kenapa bisa robek? Yang menerima siapa? Yang mana itu, Pak? Loh, yang menerima siapa? Maksudnya? Menurut Bapak siapa? Masa saya? Enggak. Masa monyet, Pak? Maksudnya tanya ke siapa ini? Loh. Robek ini tanya ke siapa? Gitu. Menurut Bapak tanya siapa? Kalau Bapak punya pengiriman, ya robek, terus Bapak tanya ke siapa? Operasional di sana siapa gitu? Loh, nggak tahu, Pak. Bapak menurut Bapak deh, kalau Bapak terima barang robek, hancur ya, ya, Bapak tanya siapa? Pengirimnya. Nah ya sudah. Terus kalau kita tanya pengirimnya, pengirimnya jawabnya nggak jelas gimana, Pak? Lah terus Bapak mau terima? Nggak jelas ya, gitu. Kita kirim ulang lagi. Kok kirim ulang lagi gimana sih, Pak? Terus terang, Pak, banyaknya kita begini, Pak. Tapi persoalannya bisa diselesaikan. Ya, memang bisa, Pak. Makanya saya mau tahu, ini kenapa, Pak? Ini masalahnya di mana? Kan kita kurir aja, kita tidak tahu. Nih, nah, iya, ini, ampun. Sulit, ini semua juga kurir, Pak. Iya, sulit. Semua juga kurir. Kok? Semua juga kurir, Pak. Semua juga kurir. Banyak yang begini kita, Pak. Loh, ini memang, ya makanya.